Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Oke bunda, di video kali ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat video resep bakso tahu bakar ala abang-abang. Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak masak. Bahan-bahan yang disediakan: tahu gopong secukupnya yang telah dipotong seperti ini ya bun, 100 gram tepung tapioka, 400 gram ayam yang telah digiling pakai es batu ya bunda, gilingnya di rumah aja, 2 biji bawang putih dan 2 biji bawang merah yang telah dihaluskan dan ditumis ya bun, garam secukupnya, telur 1 biji, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh merica. Untuk bumbu kacangnya 100 gram kacang tanah, 4 sendok gula pasir, 3 sendok kecap manis, saus secukupnya, garam dan kaldu bubuk secukupnya, cabai giling 2 sendok, cabai rawit secukupnya sesuai dengan selera, bawang putih 2 biji, bawang merah 3 biji yang telah dipotong-potong. Pertama kita masukkan dulu kacangnya. Kita goreng dulu kacangnya sebentar. Baru dimasukkan bawang putih dan bawang merahnya. Baru dimasukkan cabai rawitnya, agak ditumis. Setelah itu kita angkat, baru di blender. Setelah kita blender kacang sama bawang putih, bawang merah dan cabai rawit tadi, baru kita tumiskan cabai giling. Garam jeruk, masukkan yang telah bahan-bahan yang telah blender tadi, kita tumis dulu. Masukkan air secukupnya. Masukkan gula. Masukkan kecapnya. Kecap. Masukkan sausnya, sambil masukkan garam. Kalau
kaldu bubuk secukupnya. Kita masak sampai mendidih. Oke bunda, dan ini hasilnya ya bunda. Tinggal kita oleskan ke bakso bakar dan tahu bakarnya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Setelah tercampur rata semua adonannya, baru kita masukkan ke dalam tahunya. Ini kita lakukan sampai selesai. Oke bunda, ini hasilnya ya bunda. Bakso tahu super enak, anti gagal. Silahkan dicoba ya bunda, semoga berhasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Setelah mateng, kita dinginkan dulu, baru kita tusuk. Oke bun, setelah dingin, baru kita tusuk dengan tusukan sate. Lakukan seperti ini. Lakukan sampai selesai seperti ini. Oke, setelah itu baru dikasih bumbu. Lakukan ke dalam bumbu. Balik ya bun, dan dikipas-kipas. Setelah itu baru dibalik ya bun. Setelah matang, kita taburi bawang goreng. Dan kita beri sedikit kecap. Ayam bakar. Ah,
Bunda. Ala dapur Bunda anak-anak, bisa juga untuk ide jualan ya Bunda. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Bunda anak-anak.